mengantisipasi maraknya tawuran, kami tim Jaguar selama bulan Ramadan ini akan tetap melaksanakan patroli, memastikan bahwa hal tersebut tidak terjadi. Saat kami melintas di Jalan Raya Cilangkap, Cimanggis, kami menemukan kelompok remaja yang tengah asik bermain HP. Ngapain pada? Ngapain? Main game lah, main game lah. Main game kayak ini aja. Mabar biasa pak, biasa malam minggu. Nah itu tahu. Ternyata mereka sedang mabar. Kamu dari jam berapa ngumpul? Dari ini sahur pak. Saya kamu ini sahur. Tinggal di sini siapa? Saya ini kan sini semua orang, sini semua pak. Yang tinggal di sini maksudnya. Oh, rumah saya. Rumah saya. Ini rumahmu? Iya. Itu ibu saya pak tadi keluar. Mana? Siapa panggil ibunya? Kumpul pak, cuma jaga kampung, ngeri. Soalnya tanggung pak, mau menang. Kayak kan menang. Nanti kalau ada orang lewat bawah saja. Dari tadi kita berani kamu serius begini. Kalau orang lewat bawah saja, aduh. Namun kami sedikit berikan himbauan agar mereka tetap waspada. Nah, ini kan Bu, kampung-kampung tadi. Ya udah. Naterman. Jangan asli gitu mainnya, dia juga jalan gitu. Ya Pak. Oke. Dari lokasi tersebut kita melanjutkan patroli ke daerah Kelapa 2. Kami berbahasan dengan remaja berbonceng 3. Ngecat apa? Ngecat apa? Ngecat tembok nih, mau sama malam. Apa kita apa? Tulisan apa? Mobil apa? Ngecat velg. Mana velgnya? Di rumah tadi. Mana? Udah mana velg ada? Tunjukin. Bohong dia, Dek. Tembok dia. Ayo ke rumah, ayo. Velgnya mana yang udah ngecat? Jujur. Ngapain? Tembok kan? Kerja tembok kan, Pak? Tembok mana? Tuh orang nyapa-nyapa ngecat tembok. Dan akhirnya anak tersebut mengaku bahwa mereka akan melakukan coret-coret tembok. Rumah siapa yang lu coret? Hah? Rumah ini ya? Enggak. Di mana sasarannya, di mana? Mau gambar di mana? Kamu dari apa? Mau digambarin apa? Ya dulu di mana tempatnya coret. Mau digambarin apa? Buta banget. Hah? Udah, suruh pulang. Betul ya? Kamu Jaguar ini ya? Jaga dong. Jaga. Ayo, udah. Setelah dirasa cukup, akhirnya ketiga anak tersebut kita arahkan untuk kembali ke rumah mereka. Dari lokasi tersebut, kami melanjutkan patroli ke Jalan Raya Bogor. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Simpang Tiga Pal terindikasi akan tawuran antar kelompok. Kami tiba, kami mendapatkan sekelompok remaja, namun mereka sudah melarikan diri. Mau digimanain? Patahin. Ah, udah kenceng banget itu. Kami pun berpencar untuk melakukan pengejaran dan mencari barang-barang yang terindikasi akan mereka gunakan untuk melakukan tawuran. Kopi, tadi main kecil-kecil yang bangun di tawur, pada kabur.
kangen nih dari sini, kangen nih. Emang buat sini juga. Hah? Pada kamu ke dalam, mau mana anak saya? Paling ini kecil pada bangun sahur. Ada nggak 20 orang tadi lari? Tahu seneng doang, nggak mau bang. Main apa kamu? Main sahur doang. Udah mabok. Nggak mau bang, pengen bang teman saya tuh. Kamu minum? Minum iya. Doang. Main doang sini. Minum? Main sahuran? Doang. Sahuran miras. Sahuran pakai miras, ada terima. Masam. Sungguh tidak masuk akal. Mereka akan membangunkan sahur, tapi dari bau mulut anak-anak tersebut beraroma alkohol. Ada motor di sini. Motor apa? Motor putih. Itu banyak stiker gangster-gangsternya. Gak kecil, gak kecil kan? Ada 15 orang ya? Lebih ya? Lebih ya? Ada emosanya mana? Gak ada, Dan. Petasannya? Petasan doang banyak. Bukit Tengah 2, Bukit Tengah 2. Bukit Tengah 2 mana? Oh, Bukit Tengah 2 sebelah, Dan. Ada, dapat? Anggota kami melaporkan bahwa mendapatkan 3 remaja yang membawa senjata tajam. Lagi di jembatan sono jauh sih yang buang dia tadi ngurit jembatan mengarah ke sini. Demi Allah deh jangan jam begini kurang udah enggak benar. Meluncur ke TKP. Siap 86. Yang buang dia tadi ngurit jembatan mengarah ke sini. Demi Allah deh jangan jam begini kurang udah enggak benar. Dalam pengejaran tersebut, anggota melihat salah satu pengendara yang bonceng tiga tersebut membuang sajam di sebuah lokasi. Tinggal di mana? Sini Pak, Arman. Bohong ah. Beneran Pak. Lu ngapain kan main-main sana? Kamu sih. Bawa-bawa sini atas aja. Saya diserang mulu Pak, lagi nongkrong. Tapi kalau lu di rumah kan nggak ada yang nyerang. Kenapa lu jam puasa? Saya bangunin sahur, nggak diserang. Bangunin sahur di jam berapa bangun sahur? Mau bawa motor kamu? Iya. Kenapa kamu ngebut? Kamu nggak sudah tembakan nggak? Raiman lah. Gue sih pak, soalnya saya posisi kan panik. Enggak. Berapa yang dibuang tadi? Katanya dua. Entar yang mana? Kamu dikejar tahu nggak? Tahu sih. Hah? Apa ngebut? Takut pak. Kamu takut? Ya takut karena kamu bawa sajam kan? Berapa kali sih dimasukin? Masukin apa? Sama anak-anak geng Gerana. Geng siapa? Ya bocah-bocah mana aja. Soalnya kampung saya cuma satu. Lawannya anak mana itu gengnya? Banyak apa namanya? Banyak pak. Tajam emang tajam ya? Gak tau, bukan saya yang megang, sumber demi Allah. Yang megang siapa? Bukan saya megang. Yang megang ya? Yang itu? Yang itu? Yang siapa? Itu. Ada berapa sajamnya? Satu piang pak. Itu di mana? Gak tau pak, sama dia. Saya gak megang apa-apa, saya ingin mancap. Pi. Udah sama dia, bonceng aja. Bener bang, ya? Dicari. Cepet. Di kapal. Saya udah ngaku sama teman abang tadi. Sajam mana? Di sana pak. Udah, ambil. Ayo. Tapi teman saya jangan apa-apa memang enggak. Coba bawa ke depan. Iya. Lepasin jembatan. Iya. Siap, Oji? Iya. Terus? Kenapa enggak dibedil kepalanya aja? Nah, dikasih tahu dia mau bang. Siapa? Cari sajamnya. Dikawal. Cepet. Yuk, berdua ya. Kawal. Bawa nih. Kami pun menerusi kembali dan mencari senjata tajam yang telah dibuang oleh anak tersebut. Mau mana? Saya lempar sini. Demi Allah Rasulullah, saya lempar sini. Saya lempar situ tuh tadi tuh. Demi Allah Rasulullah, saya lempar situ. Saya bohong beneran. Saya lempar sini bang. Tadi kan yang ngikutin siapa tadi? Kan katanya dilempar. Saya lempar sini. Beneran. Saya nggak bohong. Jangan bohong. Kan tadi kan katanya yang lempar. Enggak bang. Nih, enggak bang. Lempar. Ini suruh ngambil, enggak orang yang suruh ngambil. Taruh. Ambil. Ambil bot, lu, terus sini lu. Dan mendapatkan sebuah celurit dan anak tersebut mengaku bahwa itu miliknya. Mau berapa? Satu doang, Bang. Hah? Benar, saya bertiga doang. Iya, saya bertiga doang. Saya bawa satu doang.
Itu di bawah situ. Ini bawah. Turun. Mereka mengaku bahwa mereka hanya bertiga. Namun kita tidak percaya begitu aja. Bisa-bisa sajam tersebut akan mereka gunakan untuk melakukan pembegalan ataupun pemerasan kepada orang lain. Ada tuh, panjang segitu juga. Dok. Dua kepala ini. Panjang segitu. Kamu kemana ya? Nyerang mana? Eh, mau nyerang mana? Sugu tamu. Kamu tinggal di? Arman semua? Bertiga, berapa Pak. Orang tadi? Saya bertiga. Jadi berapa kalau orang lainnya? Bertiga. Lainnya berapa motor tadi? Saya bertiga ini nih. Poinnya berapa? Kamu. Bener Pak. Kenal jadi saya kan. Kamu nyerang bertiga orang mana kuat satu kampungan. Nah cuma saya lagi diserang makanya saya ini doang. Saya lewat aja gitu. Mencari tuh tamu kan? Mau ke situ tamu kan? Ya daerah Juanda situ. Mau ke sana? Iya. Tujuannya? Tiga motor doang? Satu motor doang? Iya. Kuat banget kamu. Enggak saya kan cuma lewat Pak. Cuma lewat. Akhirnya anak tersebut mengaku bahwa mereka akan melakukan penyerangan ke daerah Juanda. Ayo udah yuk, kita bangun ke Sekti Manggis yuk. Ayo, semangat, putar. Akhirnya ketiga anak tersebut kita bawa ke Polsek Cimanggis untuk penanganan lebih lanjut. Ya kamu kan yang buang, iya. Yang pegang. Kenapa dikejar, gak mau berhenti, tadi suruh berhenti. Makanya saya bertiga doang. Tadi 7 motor kan kamu kan? Tapi saya nyaru, jadi saya jalan habis itu ngebut. Ini punyaan siapa nih? Saya kan yang bawa, cuma saya lagi cuma satu kampung. Ini punyaan siapa? Iya yang pegang. Iya. Yang bawa dari rumah siapa? Sudah. Untuk apa? Puasa gak besok? Ini buat apa ini? Saya lagi nongkrong di ini Pak. Nongkrong ngapain bawa-bawa gini? Serang siapa? Sama anak daerah-daerah Juanda. Kenapa? Gak tahu, saya cuma satu kampung doang Pak. Kalau kamu gak berulah juga gak diserang. Berkali-kali Pak. Nah, kamu kalau tidur di rumah gak bakalan diserang. Ya saya kan mau bangunin sahur bergadang. Ngapain? Masa juga kagak lu. Anak tersebut beralasan bahwa mereka akan membangunkan sahur. Namun kita tidak percaya kenapa harus dengan membawa senjata tajam kalau tujuannya untuk membangunkan sahur. Kamu digedein sama orang tuamu cuma gini gimana? Kamu empat gak? Kamu empat gak? Nah kenapa kamu ngancam orang pakai ini? Ya kalau kamu masih sobek jangan ini. Selamat ya. Selamat nginep di sini. Biasa ikutin berapa kali? Motor lu ya? Ada. Selamat hari raya. Motor lu tadi. Lebaran di Polsek ya. Izin Pak Izin ya. Kita izin Pak Izin ya. Gua bukannya di rumah sahur lu. Udah sahur belum? Enggak tahu. Lu puasa besok. Minum aja dulu. Tugas kami adalah melakukan pencegahan jangan sampai seseorang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana. Kami akan memburu orang-orang atau anak yang coba-coba akan melakukan kekacauan di Kota Depok.